Eh, Rin, kalau misalnya dikeluarin dari sekolah, terus gue gimana? Bel, Arin mana? Arin! Lagi istirahat juga. Rin! Al, jangan teriak-teriak. Arin, mana lo? Al, dengerin dong. Gak. Dia lagi istirahat. Arin! Eh, Rin! Al, jangan mana lo? Sik, kalau lo mau ngomong nanti aja, dia lagi istirahat. Bel, gue yakin kondisi Arin gak separah itu. Gue mau ngomong sama dia. Arin! Mana lo, Rin? Gue mau ketemu sama lo! Arin! Al, kan ngobrolnya bisa nanti. Buru turun lo, mana lo? Gue mau ngomong sama lo. Tuh kan? Hah? Seperti dugaan gue. Lo kenapa-napa kan? Lo udah bohong sama gue, hah? Sakit banget. Eh, udah bohong kan? Apa sih, Al? Hah? Ih, lo tuh kenapa berisik banget sih teriak-teriak? Udah tau gue lagi sakit, lagi pengen istirahat. Berisik banget. Seperti dugaan gue. Lo kenapa-napa kan? Buktinya lo sehat-sehat aja sekarang. Al, gue tuh emang sakit parah, tau gak? Cuma gue bosan aja di rumah sakit, makanya gue minta rawat jalan. Eh, Rin, lo gak usah bohong sama gue ya. Ya, gue tuh bisa bedain mana orang yang beneran sakit sama enggak. Pokoknya sekarang gue minta sama lo, hentikan kasus ini. Enggak, kasus ini bakal terus berjalan sampai si Michelle tuh dikeluarin dari sekolah. Eh, Rin, kalau misalnya dikeluarin dari sekolah, terus gue gimana? Ya udah lo ikutan keluar aja. Biar kayak Rifki tuh, katanya lo rela berkorban demi si Michelle, hah? Keluar aja. Selama ini gue mau kerja sama lo. Gue misalkan hubungan Michelle sama Rifki, gue juga bakal selalu dukung lo. Asal gak ngerugiin Michelle. Tapi kenapa sekarang, lo malah mau bikin Michelle dikeluarin dari sekolah? Ya ini kan juga bukan ulah gue, Aldino. Ini terjadi begitu aja. Rin, seenggaknya lo bisa nutup kasus ini. Supaya Michelle gak perlu dikeluarin dari sekolah. Ya demi gue kayak bisa gak? Sorry ya Al ya. Pokoknya kasus ini bakal terus berjalan titik. Gue nyesel bersekutu sama lo. Pokoknya mulai sekarang, kita gak usah kerja sama lagi. Dan gue akan pastiin dan buktiin kalau Michelle gak bersalah. Terserah lo aja, lo cari aja sana bukti kalau Michelle tuh gak salah. Belin banget sih. Rin, ih kayaknya Alino marah banget deh sama lo. Kan makin ribet nih kalau kayak gini ceritanya. Padahal kan selama ini gue udah susah banget deketin Aldino. Bel, gue yang ribut sama Aldino. Gue juga yang dibentak-bentak sama Aldino. Kok lo nyalain gue sih sekarang? Lo tuh temen gue apa bukan sih? Udah tau kondisinya kayak gini, lo malah mikirin PDKT-an lo. Bukan gitu, Rin. Lo kan sahabat gue. Tunggu. Lo kan sahabat gue, tapi Aldino gebetan gue, Arin. Gue udah lama banget suka sama dia, kan lo juga tahu. Terus lo lebih mentingin Aldino dibanding gue? Ya udah sana lo kejar aja tuh Aldino, nggak usah temenan lagi sama gue. Gitu Rin, lo kan sahabat gue ya kalau gue ninggalin lo. Ya habis lo mentingin Aldino mulu sih.